pasar je. Malam tadi hujan ni ikut cuma ada je. Belum dapat suruh dia katanya. Kata ada kata spare je. Ish, kau. Aku size 11 lah. Aku rasa tak ngam dengan kau. Tak apa, kejap lagi nak buh minyak. Sebelah stesen minyak tu ada kedai headwear. Kau tengok kat situ lah kejap lagi. Kau kalau ada boleh lah. Apa ni, 31 agak ni kau pergi mana je? Aku ni lah, aku ada masuk pembarisan, lintah hormat yang buat dekat ni lah, dekat apa, macam buat kat Putrajaya tu. Aku wakil orang-orang OKU, so aku kena pergi lah. Benda ni walaupun aku OKU, aku pergi je. Aku rasa aku tak pergi, macam aku malas sebab kerja ni memang aku nak pergi mancing ni. Alah kau ni, sekali bawa lah nak jalan, tengok pembarisan, ada kereta kebal, askar pun semua, tengok real lain tau. Dia ambil anak-anak aku, tak apalah aku bawa anak aku. Tengok TV sudah lah, TV sekarang lama sekarang internet pun ada. Tak boleh, kita bila kita tengok benda yang real depan mata ni, ni lain tau. Macam kau tengok bola kat TV, kau tengok bola live je tu. Macam tu lah. Itu macam Pak Majid gila tu coy. Apa dia buat tu coy? Apa lah, kenapa dia buat? Pak Majid tu tak gila lah. Dia ni sebenarnya jadi gini sejak isteri dia meninggal tu, anak-anak tak buat, tak tahu je. Coy, kenapa kau berhenti coy? Kat tengah jalan ni. Aku nak beritahu Pak Majid lah. Di sini lahirnya sebuah cinta yang murni, abadi, sejati. Di sini tersemai cita-cita bercambang menjadi warisan. Akulah penyambung warisan.